Yang kami hormati Ibu Ketua Ibabi Provinsi Jawa Tengah, Ibu Neng Wahid. Yang kami hormati Ibu Ketua Ibabi, Kabupaten Ibabi yang baru saja dilantik, Ibu Bukat beserta pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kesbangpol yang dibawahi oleh Bapak Dr. Andes Herman SHMH. Yang kami hormati Pak Ketua Kadin Kabupaten Pati, Pak Didi Suprianto SHMH. Yang kami hormati Uning dari Komisi D Uning DPRD Kabupaten Pati. Yang kami hormati Ibu Wakil UI Kabupaten Pati yang dibawahi Diono, dari PKK Ibu Sony, dari Ibu Kepala Dinas UMKM Bu Bapak Wahyu, dari Ketua GUI tetangga sekitar Pati, Kudus, Blora, Rembang yang kami banggakan, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu yang kami hormati juga. Penetapanlah pada siang hari ini Bapak PJ Bupati Pati, Bapak Hengkar Budi Anggoro, mohon izin dan mohon maaf kepada ibu-ibu hadirin semuanya yang sedianya hadir dan melantik panjenengan semua, karena beliau ada tugas di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan kami untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan sambutan dari Bapak PJ Bupati pada pelantikan pengurus Ibabi Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan pada kesempatan yang baik ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pati, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua Wisata segenap jajaran pengurus Iwabi DPC Kabupaten Pati periode 2023 sampai dengan 2028.